Kalau gue ketemu sama Ani sih sayang sebutannya, di Lime itu istilahnya People Nerby gitu. Dari People Nerby habis itu ketemuan ya kan, chatan, PDKT, terus menjalin hubungan ya kan. Biasa aja, cuman teman aja. Tapi makin kesini karena baik ya. Cuman apa ya? Gak tahu ya. Terus tiba-tiba ya mungkin dari sifatnya, kenapa kepribadiannya. Terus si Komarnya langsung nembak, langsung diterima jadi. Saya terima nikahnya Ani Febrianti binti Darman Irawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Harapannya buat gua sama Ani menjalin hubungan sakinah mawaddah dan warohmah dan mempunyai keluarga yang sehat walafiat dan juga mempunyai keturunan dan mempunyai usaha yang lebih daripada ini. Jangan berubah. Dari pertama jangan berubah aja sampai kapanpun nanti. Sampai nanti.